mengenai bendungan Kege, benar-benar yang sedang membutuhkan oksigen ini. Semuanya untuk pengisian tabung oksigen yang diulang gratis di satu tabung seperti itu, ternyata memang luar biasa. Dan spontan ini saya panggil bersama pemerintah kita dengan PT Langgeng. Nah, PT Langgeng itu sudah kita bersamakan nama dengan rumah sakit. Maka rumah sakit kita terjaga terus. Tabungnya kemarin sudah besar itu, nanti nyambung ke bagian kesehatan. Nah, ternyata masih bisa membagi, masih bisa bagi sosial untuk masyarakat karangannya. Saya nanti Jumat besok saya keliling di kecamatan kawasan lain. Ini Senin saya sudah gerakkan nanti di kecamatan Jawa Barat. Karena di titik kecamatan yang relatif tinggi angka COVID-nya, bagi sosialnya akan saya dorong kecamatan itu. Dan Senin nanti mungkin di halaman kantor kecamatan Jawa Madu. Mungkin nanti hari apa lagi saya ikuti pergerakan kira-kira masalah itu lewat Facebook itu. Kan di rumah ada yang membutuhkan oksigen. Terus saya dikasih tahu informasi, katanya sehabis sholat Jumat di sini ada pembagian oksigen dari Bapak Bupati dinas terkait gitu. Saya langsung ke sini bawa langsung. Ini nanti digunakan siapa nanti? Digunakan kakak di rumah. Kakak di rumah. Ya. Ada gejala? Ya sedikit sesak sih. Ya mudah-mudahan dengan adanya oksigen nanti seseknya sudah. Kalau sebelumnya pripun Mas jenengan untuk memenuhi kebutuhan oksigen di rumah? Sebelumnya cari oksigen susah ya Mas ya. Apalagi kalau di pangkalan oksigen sekarang udah pada enggak ada. Maka dari itu jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng.